Tunggu, nempel dulu kayak cicak. Ya, kayak cicak mati ya. Oke, musik. Musik. Ini ketuanya siapa ini? Aku
wakilnya. Ini permisi ya, empat. Halo Cici. Namanya siapa Cici? Siani, nama anaknya siapa? Ini yang endus-endus pantat saya siapa? Kamu jangan colek-colek pantatku. Siani, nama anaknya siapa nih? Bamba. Bamba. Oke, okay. Ini Giant Poodle Indonesia? Giant Poodle Indonesia, ya kan? Benar kan sih? Iya, klub Giant Poodle Indonesia kan ya. Ini terbentuknya pada tahun berapa ini? Konsepnya 2003. Oh, berarti baru. Baru ya. Waduh, fresh ya. Fresh from the oven. Lain ini. Dan ini anggotanya ada berapa nih? Ada 30 ya. Oh, oke, okay. Ada 30 anggota yang di sini tuh besar-besar ya, Giant Poodle Indonesia ya. Berarti ini Giant Poodle. Hah, 30 datang semua. Luar biasa, tepuk tangannya. Kompak ya, karena baru dibuat. Kalau 2 tahun, 3 tahun masih kompak tentunya ya kan? Waduh. Ini aku mau tanya-tanya nih ya. Ini yang punya zebra ini siapa ya? Berarti anaknya diwakilkan. Siapa? Mana? Kotomi. Kotomi ini kemana ini Kotomi? Kotomi, ini anaknya mau diwacana Kotomi. Ayo dong, jangan malu-malu Kotomi. Asik. Aduh, yang paling ganteng nih Kotomi nih ya. Hey. Halo Kotomi. Ayo masuk-masuk, maju-maju anaknya Kotomi. Di sini aja Kotomi, di belakang anaknya nih. Di belakang sini boleh? Iya, Koko Tommy. Koko Tommy dari mana ini? Dari Royal Kennel. Royal Kennel ya. Nah ini di bawah anaknya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Bawah hari ini ada 4. Anaknya di sana berapa? Lumayan, ada beberapa lah. Ini lucu nih yang namanya zebra-zebra ini. Ini color sendiri. Wow, luar biasa kayaknya. Mendengar bisikan tuh kayaknya dia membuka pewarnaan di rumah ya. Betul, kita ada di pink satu ya. Salon bisa 5 warna. Jadi Kotomi ada pewarnaan salon ya di pink satu. Oh iya. Kayaknya saya takut nanya harganya. Karena kalau yang besar ini kayaknya banyak ya pakai warna. Aduh. Kotomi ini nama anak-anaknya siapa nih? Ini Master, ini Spike. Baru tahu loh. Dia nanya ini, dia ngomong ini Spike, ini Master. Ini dikasih nama siapa ya? Siapa namanya Kotomi? Itu beneran mati. Jadi yang satu ini yang saya berangkatnya Brooklyn. Brooklyn. Nah ini, ayo kita kasih nama bareng-bareng aja lah ya. Kasihan banget tuh anak kagak ada nama. Blackie aja, Blackie. Oke, aduh, ibu lagi. Cici ini, aduh, warnanya lucu loh ini ya. Antakannya warna ada hijau ya. Ini kemarin sama Kotomi juga, di salonnya Kotomi. Oh, warnanya sama kayak di salonnya Kotomi ya. Jadi cuma hijaunya doang gitu ya. Karena ini tadinya kan enggak simetris warnanya. Terus aku hitamin aja biar simetris. Oh, warnanya tadi enggak simetris tapi ini dibuat hitam semua. Dikirain? Oh, bukan. Warnanya itu cuma bisa masukin warna putih, nah kalau warna hitam nggak bisa dimasukin warna. Jadi tadinya kaos kakinya tuh naik satu putih, terus aku warnain, digelapin sama dihijauin biar mau Christmas. Oke, jadi anaknya ini tadinya nggak simetris, jadi diwarnain ya biar lebih simetris. Iya, kayak kita yang dicat rambutnya ya. Dong. Kayaknya saya kenal nih yang baju biru di sini nih. Ibu tahu anakku di situ. Ini ibu yang berkonsep baju biru terus. Dari kemana-mana baju biru dulu ya. Lu suka biru? Sesuai partai ya. Sesuai partai. Partainya biru. Waduh. Ini jadi serem gue main-mainnya partai. Ibu kayaknya udah ganti nama ini ya. Nama kombinasi 6J menjadi 7J. Iya, ini kok
botol jadi-jadi ya. Nambah terus ya. Nambah apa ini Ibu? Itu setiap anak kelahir aja ditambah satu lagi FJ, 9J, 10J. Jadi ntar kasih namanya yang global aja, JJ aja, JJ family ini. Kalau tambah 100 kan gak repot gua. Dia ngapain nama IG lu. Iya JJ family ya. Iya tahu kan ini apa namanya FJ ya sekarang ya. 7G, si JJ family ada yang tahu? Kenapa dia? Ya? Kenal dong, yang paling heboh di TikTok ya. Senusantara kayaknya aku tahu. yang masuk TV tapi diwawancara agak serem ya. Aduh, kamu mau nanya kemana sih kamu nih? Hey, Woku. Woku. Gua dengernya kayak Woku. Boba, oh namanya Boba dan Dongku. Jadinya tuh, jadi ini lagi bibi. Iya. Dijodohin. Lu bawa siapa ini? Jesslyn. Iya Jesslyn, karena kan dia punya satu. Lupa. Oke, siapa lagi yang bertanya ya? Aduh, aku bingung. Ah, aku mau yang sampai aku tahu nih. Ini nih. Ini pantai mana, Bu? Yang masuk TV kemarin kan? Jiji bawa siapa aja nih? Bawa William, bawa Lulu, bawa Lili, bawa Raja. Kayak penyanyi raja yang disini ya? Ada adu raja dan ratu nih besok-besok ya. Ini Jiji bawanya William, Raja, Lulu sama satu lagi? Lui. Dari aja pesan-pesan ya. Oke, ini anak-anaknya anteng semua loh, Ji. Karena ada Anjay Pesan. Anjay Pesan Service butuh di endorse ya? Ke saya. Nanti saya promosiin. Oke, terima kasih Mbak Cici. Aduh, ada kuku di samping aku. Gemes deh. Nama anaknya mana anaknya ini? 3. Kok dari mana, Kom? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Tangerang mana, Kom? Oh, Alapsutra. Nama anaknya siapa nih, Kom? Ini party Jayan Puder ya? Tiga-tiganya ya. Siapa nama anaknya, Kom? Marshmallow, ada Cola dan Hunter. Ada Marshmallow, Cola dan Hunter. Wah, ini yang cewek yang mana nih? Cowok semua. Kebetulan jantan semua ya. Memang sukanya Jayan Puder apa gimana, Kom? Enggak juga sih, tapi begitu ketemu yang kayak model, kayaknya tepat banget sama mereka di awalnya punya satu, terus tambah. Besok kayak saya kok, nambah sampai 12 kok. Oke, terima kasih loh Koko. Aduh, ini siapa lagi nih? Ada siapa ini? Ini namanya ini anak Koko di mana? Oh sama, berarti bawa berapa? 5. Ini lewatnya gimana? Kayaknya kalau Jayan Puder Indonesia datang langsung banyak banget di sini ya. 30 anggota semuanya datang. Waduh, luar biasa ya. Solid banget ini ya Jayan Puder Indonesia ya. Ya kan JJ ya, Jesslyn ya. Ya. Cici namanya ya? Siapa nih? Dari Jayan Puder Story. Bambang, Miracle, Pablo, Dona dan Sylvie. Oh, jadi 5 ya, Ci. Pak, makanya penuh di sini langsung 5 ya Ji ya. Dari mana tadi? Jayan Puder Story. Jadi semua story Jayan itu ada di IG-nya di situ ya. Jangan lupa di follow ya. Oke, ini yang mana? Oh. Ini Cici dari mana ini? Dari Cerita Pudel. Cerita Pudel bawa siapa? Bawa Bungo. Kayaknya aku baru anak pemula di sini. Oh pemula, tolong dijaga baik-baik ya. Baru nambah lagi nih kayak mau nambah terus.
aduh. Jadi semua pemula di sini karena komunitasnya baru dibentuk. Dan kenapa banyak yang hadir? Karena baru dibentuk. Jadi ini komunitas pemula ya, karena baru dibentuk. Kalau udah 1 tahun panggungnya nggak cukup, cari yang lain. Waduh, yang lebih besar lagi ya. Oke, nih sama Cici Susi nih, Cici Susi bawanya siapa aja nih? Kayaknya banyak banget nih, 1, 2, 3. Bawa cuma 3. Jadi ini Bram, ini saudaranya Raja dari Poodle Doodle Addict. Itu satu perut dia sama ini, sama kan. Nah, namanya Toby. Dan ini sekoto. Jadi 3 ini aja. Ini aja panggungnya udah penuh. Udah penuh sama Oto. Oto gede banget loh. Berapa kilo sih Oto itu? 40. 40? Makannya berapa kilo itu ya? 400 sehari sebenarnya, gak terlalu banyak sih. Oh, kalau giant poodle itu 400 gram ya? Sebetulnya enggak, dia sebetulnya tadinya sehari 800. Terus kita kurangin 600 pelan-pelan. Jadi sekarang 400 untuk kecilin. Kita lagi proses untuk kecilin. Oh iya, Otonya lagi diet karena dia terlalu besar. Kamu jangan cium-cium situ. Kamu tahu aja yang enak-enak. Oke lah kalau begitu. Ini yang mana nih, Ci? Ini banyak banget ini ya, banyak banget deh. Dapat 2 ya. Mau apa lagi nih? Banyak banget. Di sini aku sampai bingung loh, ini mau kasih ke Arteronya ke siapa loh? Aku bingung loh mau kasih Arteronya ke siapa. Ini ada satu buah apa ya? Ada, kita intip dulu nih. Terus ada sisir sama sampo Artero ya. Oke. Okay. Ada yang mau hadiah? Udah percaya. Ibu patah yang udah paling biru sendiri. Oh, Artero ke sini mudanya, jayannya ya. Duduk ya, Nak. Oke, okay, dipegang anaknya juga boleh ya. Dipegang anaknya juga boleh ya. Nah, oke. Okay. Foto yang cantik. Karena ini fotonya akan dicetak terus ya kalau kita ada acara-acara. Oke. Okay? Silver Poodle Indonesia, say cheese. Kan saya mau ngetes Anda. Ternyata benar Giant Poodle Indonesia ya. Oke, okay.